Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka amin dumajib Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah Memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu, dengan sebuah harapan, insya Allah solawat itu akan menjadi cara terlangit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yaitu anti skip dan anti dunduk Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya Jadi jangan diunduh potong-potong gak karuhan Aku gak kasih izin seperti itu Ya. Kemudian untuk seluruh orang terkasihku Aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan uh, Kepada kalian semuanya Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung Amin amin ya Rabbal Alamin Oke, di malam akhir pekan yang yang tentunya ya, suasana yang santai ya, yang rileks. Maka aku coba pilihkan kajian yang juga ringan-ringan saja ya, yang santai yang rileks supaya kalian tetap bisa uh, bermalam akhir pekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. sini panasnya minta ampun ini tapi kopi selalu asik meskipun panas Sebenarnya. Oke aku sudah pilihkan kajian yang ringan yang sederhana tetapi cukup pelik ya cukup pelik karena apa itu mempunyai konsekuensi logis yang ya yang menjadikan semakin gak karu-karuan jadi benar apa yang disampaikan Al-Quran dan aku sudah jelaskan sama kalian ya yang subiha itu kan gak subihahu gak ada nya tapi subihalahum ya disamarkan untuk mereka apanya peristiwanya <gay> oke okay. Kemarin aku kasih advice untuk saudara Kristen kita sebelum aku bahas tentang ayat Mazmur yang digunakan sebagai dalil bahwa dosa waris itu ada, ya, insya Allah, sekitar dua atau tiga episode lagi itu tentang apakah Kristen tawhid itu bisa disebut Islam itu selesai ya kalau nggak dua insya Allah tiga ya selesai setelah itu aku akan jelaskan apa yang dimaksud oleh saudara kita David Martin ya benarkah surat yang disampaikan itu benar-benar mendukung sebuah argumentasi bahwa dosa waris itu ada ya nah pada waktu itu aku kasih saran coba kamu anu dulu review ke belakang ke kitab eh, kejadian di perjanjian lama ya Bagaimana caranya uh, memahami diksi "pohon" itu? Kan nanti, kan hubungannya dengan pohon, ya, buah dari sebuah pohon. Ya, ketika kita uh, bicara tentang pohon, tentang buah, ya, baik itu di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir, hati-hati, ya, tidak serta-merta harapia itu. Bisa diterima ya Oke nah, Tadi ini uh, Berpikir sejenak Kira-kira apa kajian yang sangat ringan uh, Saat ini ya Supaya kalian bisa tetap menikmati Malam akhir pekannya Maka aku pilihkan tentang Pohon Masih tentang pohon Cuman itu tidak terkait dengan uh, Dogma yang dibangun Paulus ya tentang uh, Dosa waris ya kita akan menisukan pohon, maka judulnya uh, kita tulis gimana ya, antara pohon dan tiang salib ya, antara pohon dan tiang salib. <tuh> Antara pohon dan tiang salib, ada apa di antara pohon dan uh, tiang salib? Ya, minta keluar dia tuh nanti biar di sebentar gitu mau minta keluar ya. Oke ini ya antara pohon dan tiang salib. Ya, mencari kebenaran di antara pohon dan tiang salib. Yang benar mana sih? Bisa nggak sih bedakan mana pohon mana tiang salib? <laughs> ya kita mencari kebenaran ya, mencari kebenaran ya mana sebetulnya antara pohon dan yang salib oke sebelum sana aku bacakan komen yang masuk dari kalian kemarin <tuh> pertama dari uh ini jagoan kita ini ya ya tuh dibuka dikit deh biar enggak panas banget pintunya biar ada udara masuk <tuh> dari Kang Rio Anwar Kusuma Jaksel hadir Guski terima kasih untuk Kang Rio Anwar yang punya Jakarta Selatan ya kita lanjutkan Kang Alip Pin yang punya Depok maturnun semuanya lanjut <tuh> Semoga selalu dalam lindungan dan petunjuk Gusti Allah Sang Maha Agung. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Salam Isra, sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil 'Alamin. Dari Depok, tempatnya Kang Alif, kita ke Wonosobo, daerah yang dingin ya. Ada Kang Mas Jono Lono. Setuju Gus, di era global ini kita bebas menyampaikan akademis asal dalam koridor sesuai data internal eksternal yang valid. Salam Isra dari Wonosobo. Matun Won atas buah hatinya. Oke, terima kasih kepada Kang Mas Jonolono. Iya memang ya. Yang penting itu dia mengakar pada data ya baik itu internal eksternal atau tidak gitu ya jadi memang harus sekal, ya bagaimana lagi sudah kita kan nggak bisa larang oh jangan global jangan global ya nggak bisa gitu ya oke terima kasih Kang Mas Jonolono kita lanjutkan Kang Kang Natawijaya yang ada di Bandung Utara bagian barat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap nyimak kajian sekaligus beberapa kajian yang tertinggal kemarin wow mantap ya Eh hey, sorry, ini Kang Hermana Natawijaya ya. Bandungnya nggak tahu Bandung mana ini ya. Ada yang tertinggal katanya. Salam Isra buat semuanya. Oke, okay. salam Isra buat semuanya juga ya. Begitulah ya seperti apa yang dicontohkan oleh Kang Hermana Natawijaya. Kalau tertinggal dia bukan dilewati begitu saja. Dia tetap tetap kaji ya. Bagaimana waktunya ya diatur sendiri gimana pasnya sehingga tidak ada seri-seri yang terlewatkan ya itu seperti dicontohkan oleh Kang Hermana Natawijaya. Selanjutnya Kang Juan Toanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acerbon hadir izin ikut ngaji Gus. Dalam beragama memasuki wilayah publik pondasi utama patona cerdik dan terkadang harus menyembunyikan sifat sidik atau jujur ya karena menimbang dan mengingat sikon yang sedang dihadapi nggak enak gue mau nyebutnya ya nggak lah ya jangan gitu ah ya terlalu jujur konsekuensinya kisah dakwah di taib ya era globalisasi dikecam sesat atau mendapat gelang kembar gelang kembar ini yang gawat semoga gue sekeluarga sehat dilindungi allah ta'ala amin doa yang sama untuk kang mas Juwanto -anto, ya salam isra untuk semua saudaraku di sana semoga kita semua selalu dalam Ridho Gusti Allah Agung ya matur nuwun masukannya untuk Kang Mas Juanto Anto ya Oke kemudian Kang Nurkolis alhamdulillah berebus hadir ngaji salam sehat ubaru baru oke matur nuwun Kang Nurkolis salam Islam rasional guru oke salam isra untuk semua saudaraku yang ada di Brebes kita lanjutkan lagi oh Kang Jono Lono terima kasihku sudah dijawab tentang Makiyah dan Madaniyah Yang soalnya mohon maaf Gus Meski saya Muslim dari lahir, tapi dulu aku kurang begitu ngeh dengan agama. Apalagi saat masih tinggal di Solo Tigo, di sana beragam ya, Be, apa begitu itu apa ya? Penganut, aduh, habis tasnya. Sebentar ya, oke, Casnya habis. Oke okay, ya penganut agama masyarakatnya. Jadi kangen salah tiga ada di mana. Kalau gue salah tiga itu Arimatia punya daerah binaan di daerah Tengaran ya Tengaran dekatnya Pondok Al irsad Jadi kita bagi-bagi kurban masuk ke dalam zona ya masuk ke naik ke Bukit Merbabu ya kita bagi-bagi korban ya untuk saudara-saudara kita -saudara yang ada di sana. Gue uh, ngeposnya di daerah Tengaran dekat pondok al irsad itu ya solo tiga oke kemudian dari kang mas jono lono ke beni feni ya pekalongan hadir gus monggo salam lan salim monggo sehat prima gus terima kasih begitu juga untuk yang mendoakan semoga sehat prima kita lanjut soleh kita gispati alhamdulillah palu like and comment 13, 13 salam Isra buat semuanya. Matur atas tiga merah hatinya ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kita lanjutkan Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran 1000% tidak ada yang kontradiksi. Kalaupun ada yang bilang ada orang tersebut patut dibawa ke rumah sakit jiwa. <Ges> Karena hanya orang gila saja yang bilang ada Salam Isra Salam Isra juga untuk Kang Mas Wahyu di Junaidi ya Semoga uh, damai selalu bersama keluarga di sana Salam Isra semuanya <tik> Ya tidak mungkinlah ada pertentangan Karena dia sendiri bilang, oh, Al-Quran itu sendiri bilang Seandainya tidak datang dari Gusto allah yang Kang Mohon Agung itu Pasti di dalamnya banyak pertentangan Nah, kalau Al-Qurannya sendiri sudah berani menggaransi begitu, artinya kan dia minta diuji, buktikan kalau ada pertentangan, biasanya yang dianggap pertentangan itu karena dia nggak paham, karena di dalam memahami Al-Quran itu ada namanya siak siak itu uh, insya Allah pagi ya, kajian pagi kita kita akan, meng, akan uh, apa ya akan menggunakan siak siak itu gini kita nggak boleh mengambil satu ayat saja tanpa memperhitungkan ayat sebelum dan sesudahnya itu namanya siak seperti di ayat Al-Quran itu kan ada dua ayat kalau nggak salah uh, Allah mengampuni segala jenis dosa kecuali sirik gitu ya kan begitu ya lalu Apakah orang meskipun tidak Islam kalau dia bertauhid terus dia masuk surga begitu? Tentunya tidak tidak semudah itu ya ya untuk memahami ayat itu itu perlu siak siak itu apa yang di atas apa yang di bawah nanti kita tarik kesimpulan eh, keterkaitan satu ayat dengan ayat lain nah itulah gampangnya siak ya oke jadi kalau kita ngerti siak itu metodologi di pondok anak pondok tahu itu ya Enggak ada yang pertentangan dalam Al-Quran gitu ya oke Terima kasih untuk Kang Wahyudi Junedi. Kemudian Hadi Widodo Almeida 3. Lokus Delikti Mekah. Surah sama dengan klasifikasi Madinah. Gue masih ikut pendapat Makiah sebelum hijrah, Madaniah sesudah hijrah. Boleh nggak guru? Boleh, boleh silakan saja. Karena pembagian Makiah Madaniyah itu kan itu kan pendapat-pendapat para tokoh aja untuk membedakan ayat-ayat mana ini ya mengklasifikasi. Kalau misalkan kamu punya pendapat lain juga nggak apa-apa selama itu ada argumentasinya sampaikan saja seperti kemarin kan gampang kalau hitungannya Makiah berarti ketika kanjeng nabi belum hijrah masih di Mekah Madinah ketika kanjeng nabi sudah hijrah berarti ada di Madinah yang jadi masalah itu ketika kanjeng nabi sudah hijrah di Madinah tapi berkunjung ke Mekah dan di sana ayat turun itu disebut makia atau Madania kan yang jadi masalah di situ. Ya, kalau aku memberikan solusi kemarin itu hybrid bisa dikatakan makia dan bisa dikatakan madania. Jadi kita punya tiga kelompok surat surat makia, surat surat madania, surat surat makia madania gitu ya. Tapi kalau kamu mau ikut yang yang awam saja, yang makia madania begitu, ya monggo silahkan nggak apa-apa. Oke okay. dari Kang Mas Hadi Widodo kita ke ditaku ditaku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maku kang rahayu sehat sedoyong nggih. Nggih matur untuk ditakut-takut dan matur nuwun atas tiga eh sorry lima merah hatinya dan salam isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kita lanjut ada orang asing nih Mak Gus, monggo silahkan Nah, ini baru dia Bandung Utara bagian barat. Kang Mas Sahran Gipari. Menyimak setelah tayang 22 menit malam Sabtu ini kembali cuaca sejuk dan adem. Wah enak itu. <laughs> Kemudian Kang Mas Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nyimak Sekedar informasi, Gus. Oten itu disingkat. Aduh, enggak lah ya. Jangan gitu ya. Enggak enggak, 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 boleh gitu ya. Salam Isra, salam Isra juga untuk semua eh, saudaraku yang ada di Brebes. Janganlah, jangan gitu ya. Enggak boleh, enggak boleh. Ya kalau mau sekedar nyebut Oten gitu ya nggak apa-apa. Mungkin itu anunya, apa namanya? Eh, uh, apa namanya ya? Sekalian kan sekarang jagonya main-main bahasa-bahasa gaul ya. Yang satu, otem, yang satu Oten yang satu Oten yang satu Uclim nggak salah ya. Aku sendiri kurang ngerti gitu-gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Wahyu ya. Terima kasih. Kemudian Bapak Abdul Muluk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli sedang salam Isra. Terima kasih. Oke, salam Isra juga untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Deli Serdang. Untuk Pak Abdul Muluk ya, selamat berakhir pekan bersama uh, istri, anak dan cucu-cucu tercinta ya. uh oh, bahagia sekali ya dikelilingi cucu-cucu tercinta. Oke. Kemudian dari Pak Abdul Muluk dari Serdang kita ke ke Bandung Ayah Sahak di situ Ayah si Gelis Tea Rahani Junaidi Sulai sole, Soleha kita dari Bandung Assalamualaikum Tuan Guru Waalaikumsalam ya rajin ngaji ya Oke rajin ngaji Soleha kita ini ya Oke maturnuhun maturnuhun aturnuhun, atur nuhun atur sadayana ya waalaikumsalam dan salam isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung kemudian Kang Irfan Al Akbar kalau dari kajian seri pertama maka Kristen baik itu Tauhid Tritunggal warna Katolik dan dan lain tidak boleh memberi salam top Tidak boleh karena konsep mereka ajarannya sudah beda dan yang paling beda itu yang fundamental memposisikan siapa Yesus karena mereka, ya, tapi biarlah saudara kita sendiri yang berdebat di internal mereka. Sebetulnya anti yang mana? Ya, selama tidak disebut sebagai Mesias, dia berganti menjadi Allah itu kan anti juga itu. Makanya kan gue bilang Islam itu bukan anti -Krist. tapi ya biarlah itu diselesaikan uh, internal uh, saudara Kristen kita ya. Yang jelas kalau tunduk patuh terhadap apa kata Yohanes? Karena kan ajarannya Yohanes sama ajaran Yesus beda. Sudah nggak usah berkelit, faktanya beda. Yang Yohanes nggak boleh ucap salam kepada yang beda ajaran, beda iman lah gitu ya. Sementara Yesus mengajarkan tebarkan salam kepada siapa saja. Kalau kamu menebarkan salam hanya kepada saudara-saudaramu, apa bedanya kamu dengan orang lain? Gitu loh. Jadi beda, nggak usah berkelit bersilat lidah, nggak daripada nanti tak bilang kamu goblok. Perkara kamu tetap imani itu urus urusan kamu nggak ada yang boleh ganggu silakan imani. Tapi dua pernyataan tentang salam dari ajaran Paulus dan ajaran Yohanes itu nggak bisa dirukunkan. Sorry, dari ajaran Yesus dan ajaran Yohanes. Yohanes mengatakan ya beda ajaran, beda iman tentunya nggak boleh kasih salam. Sementara Yesus mengatakan kasih salam kepada semua. Yang satu universal, yang satu parsial nggak bisa rukun. Tinggal kalian pilih yang mana, ngikuti Yohanes atau ngikuti Yesus <laughs> ya ya terima kasih Irfan eh, apa namanya hmm, sebuah pemahaman yang cerdas ya jadi di internal saudara Kristen kita sendiri itu bermasalah ya kalau dianggap enggak kami nggak bermasalah ya iya, itu yang disebut bahwa untuk perkara-perkara yang kecil saja tidak setia Bagaimana perkara yang besar jadi mengabaikan sesuatu yang dianggap tidak masalah padahal itu masalah besar ya karena konsep teosnya beda-beda cara pandangnya terhadap Yesus beda kalau kita pakai apa yang disampaikan oleh Yohanes itu sudah dikunci bahwa Yesus itu Mesias dan kita umat Islam mengamini Yesus Mesias bukan Allah gitu ya oke dari Irfan kita ke Kang Mas Aljus bis number one ya number one oke terima kasih Kang Mas Aljus Oke, sekarang kita ngaji ya masuk si minum dulu beda nggak antara pohon dan tiang salib sebenarnya itu kamu ke sini Bapak mau kasih kasih tahu om ommu nih Gue heran ya, ketika penerjemah Alkitab menerjemahkan, karena ini Terjemahnya aku punya kan macam-macam yang Injil ini dia berdampingan ya antara edisi Inggris dan edisi uh, Indonesia-nya ya dan ketika menerjemahkan apa nggak ada beban moral ya kok bisa nyimpang jauh sekarang ngerti nggak membedakan antara pohon dan tiang salib itu beda nggak sih gitu loh ini kan masalah penyalipan makanya gue bilang kemarin. Posisi disalipnya aja beda-beda, ada yang gini tangannya begini ya, ini begini, ada yang tangannya satu titik di atas begini, ini kepalanya ini, begini, di sini tangannya dipaku, ini yang eh, saksi Yehova. ini yang Kristen umum dipaku sini, kakinya sama, gini. antara ini dan ini nggak bisa dirugunkan loh makanya subhanallah alhamdulillah Al-Quran itu akurat sekali karena apa penyakit subiha ini loh mereka nggak perhatikan subiha dan orang Islam jangan goblok itu nggak ada hunya kalau ada hu berarti ada personal ada sosok yang 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 menjadi standmen dan kalau ada standmen itu jadi masalah juga karena yang di subiha nanti itu justru Yesusnya kepada yang lain bukan yang lain kepada Yesus karena kan kota luhu ya solah buhu subiha hu kalau begitu kan fokusnya ke Yesus jadi masalah nah, makanya dalam Alquran nggak ada nomir hunya ya dia cukup subiha hu ya mana tadi lapnya ya jadi yang di itu adalah peristiwanya dalam hal ini aja ketemukan antara saksi Yehova dan Kristen umum. Tujuh hari tujuh malam kasih waktu untuk debat, untuk diskusi. Yang betul tangannya terbuka begini atau di atas menumpuk begini. Ya selesai. Ya. Jadi, sekarang kamu aku ajak untuk meneliti. Ini adalah kisah para rasul ya. Kisah kisah para rasul. Eh uh, 5 ya. Ini kisah para rasul ya. 5.2 supaya gampang itu eh uh, dari 29 lah. Dari 29 ke 30. Ya. Coba di po pohon itu apa bahasa Inggrisnya tree oh nggak pakai h ya tuh dra itu bahasa Inggrisnya pinter dia gini ya double e oh. tree ini kok diterjemahkan apa sih apakah pohon coba Kacungnya banget, ya, tree, ya, kok bisa menjadi pohon itu loh? Kalau pohon apa tuh bahasa Inggrisnya? Hah? Oh, tree, 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 tree. Sorry, 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 sorry. Gue, gue, gue yang salah. Gue salah. Untung ada gerai itu. Tree ini diterjemahkan apa? Pohon kan? Pohon. Gini maksud gue, nah. Tri itu pohon, pohon itu Tri ya. Sekarang di mana Yesus di, di, digantung? Di mana? Menurut yang kamu pahami digantungnya di mana? Ya, di tiang salib apa di pohon? <laughs> Pilihannya ya, misalkan begini, di mana? Yesus digantung, hang ya, ya itu? digantung gitu ya, digantung ya, eh, digantung aja. A di pohon, B di tiang salib, C apalagi tiang salib di apa lagi ya? nggak tahu apa lagi di di apa apa kalau hukuman mati itu kan dapat digantung juga ya itu ya di, di atas apa kita kasih contoh ya jadi pilihannya inilah sementara ya ini terserah lah mau diisi apa di mana Yesus disalib ya A di pohon B di tiang salib C di tempat apa yang lainnya ya? Selain itu, kalau terserah kamu isi. Umumnya, kamu akan mengatakan bahwa B di tiang salib, padahal di KPR 529-30, gantungnya di Tri, di pohon, bukan di tiang salib. Gimana? dan kacau lagi bentuk tangan yang yang aku gambarkan tadi kacau. Nah, kita bisa di, kita lihat di sini. Di yang 29 ya, KPR 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Nah, betul, taat itu kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu gantungkan, ya. kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh, digantung di kayu salib katanya, kayu salib, ya, sorry bukan tiang salib, kayu salib, ya, di kayu salib, kayu salib, ya, lihat ya, itu padahal <laughs> ya bahasa Inggrisnya itu pada di tri ini ya yeah, tri ini tri itu apa pohon beda nggak antara pohon dan kayu salib gue heran waktu menerjemahkan itu apa apa nggak ada beban moral ya dia bilang di kayu salib, padahal yang edisi bahasa Inggris on a tree pada sebuah pohon. Maka pertanyaannya antara pohon dan tiang salib oh, ini, jangan tiang. Sesuai teksnya supaya nggak terlalu sulit aku menjelaskannya. Ini kayu salib, ya? kayu salib. Ya, mana yang benar? Ya. Di mana Yesus digantung? Di pohon atau di kayu salib? Ya. Jadi antara orang Indonesia nanti kalau ketemu dengan orang Inggris nggak connect. Orang Inggris bilang oh di pohon tree. Orang Indonesia di kayu salib nggak tahu nanti kalau orang Uganda di mana. <laughs> Nih, lihat ya. ini. Aduh, tes masih tetap ada suaranya ini, ya bentar ini aku punya Injil seperti ini kita langsung Oke okay, langsung masuk yang ini kita dari 29 ya tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya bahasa Inggrisnya Dan Peter, Nah ini loh, masalahnya nama sudah diganti. Di Petrus, Peter, Petra. Batu karang itu ya. And the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Ya, nggak ada masalah di sini. Di sinilah itu Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib, kayu salib, kayu salib, kayu salib, kayu salib, dan kamu bunuh. Lihat bahasa Inggrisnya. Ini lihat ya, supaya ini ya, 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 uh, the God of our Father raised. Up, Jesus woke. he slay and hanged on a tree. Itu supaya supaya tahu tuh dekatin tuh tree, tree bukan pohon, bukan kayu salib. Sorry sorry, gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh kayu salib, kayu salib ini kan di depan mata ini ketika ini dikerjakan dicetak ini apa nggak baca kesalahan di depan mata aja kalian nggak ngerti bagaimana mau mengatakan bahwa penyalipan itu untuk menebus dosa maka sangat benarlah Al-Quran subiha keraguan karena subhat ya nggak jelas disubihakan peristiwanya ngomongin Teng -teng -teng, ini jelas tri itu tri pohon di sini kayu salib. Mana yang bener ini orang Inggris atau orang Indonesia? Tanya sama orang Yahudi, orang Israel sana karena mereka yang melakukan. Orang Inggris itu bukan orang Israel dan orang Indonesia bukan orang Israel. Tanya sana mana yang bener. Ya. Masih connect loh. Jadi ketika itu dicetak, itu kan langsung terbaca ya. Yang mencetak itu apa nggak punya beban moral ya loh. Ini pohon. Ini kok. Aduh, jatuh lagi. Oke okay, sudah lihat ini pohon ya tree itu kan pohon. Sementara di Indonesia nya kayu salib. Ya kalau sudah berupa kayu ya nggak bisa dibilang pohon gimana? <laughs> ya, sudah sudah dirangkai. Ya memang sih ya seperti kursi itu pohon itu cikal bakalnya ya cikal bakalnya nanti di eh uh, carpenter ya. Dia menjadi kayu. Makanya Yusuf itu disebut Yusuf si tukang kayu ya. <laughs> Kerjanya di carpenter kalau sekarang itu ya. Carpenter ya. Maka itulah yang aku bilang bahwa informasi dari Al-Qur'an itu sangat akurat sekali ya bahwa telah terjadi subiha ya. Remang-remang, nggak -remang, jelas peristiwanya. Pelaporannya dia seperti ini. Menterjemahkanannya kalau misalkan jadi ada orang Inggris ketemu dengan orang Indonesia, sama-sama bawa Alkitab, dia bilang kita ajukan pertanyaan ini. Orang Inggris bilang ya ketika kita kita tanya uh, kisah para Rasul, gitu ya, kisah para Rasul ya, buka para Rasul berapa? Lima ya, ya terus uh, ayat berapa? Ayat 29 ya sampai yang ke-30 ya kalau kalau bahasa Inggrisnya ya nggak kisah para rasul tapi dia nggak tahu bacanya gimana ini ACT ya terus ayo baca begitu juga yang Indonesia ayo baca ya sama ketika di 29 nggak ada masalah masuk di sini <laughs> masuk Masuk di sini bermasalah dia. Masuk di ayat yang sini bermasalah. Ya, yang Indonesia ngomong kayu salib. Yang Inggris nanti sampai mati-matian bilang tri tri itu ya pohon ini. Ayo sekarang yang mengaku pakar Alkitab bagaimana cara merukunkan ini? Oh, kayu salib itu pohon gitu. Gimana? Bisa nggak dirukunkan ini? Ya, jangan bilang itu sama. Jangan bilang itu nggak kontradiksi ya. Yang satu kayu salib, satu pohon sama nggak? Monggo silakan. Ya, sama seperti kemarin. Sudah jelas-jelas ajaran Paulus dan ajaran salah lagi. Ajaran Yohanes dan ajaran Yesus tentang salam itu beda sudah nggak usahlah berberapologetik beda itu sekarang tinggal kalian kalau kitab suci nya saja sudah menginformasikan seperti itu apalagi yang mau dipertahankan secara akademis yang jelas Yohanes itu kalah reputasinya di bawah Yesus gitu loh tapi Yohanes sudah mengalahkan apa yang dikatakan Yesus Ketika Yesus bilang sampaikan salam secara universal kepada siapapun, Yohanes bilang, oh tidak, hanya kepada orang-orang yang seiman aja. Beda iman, beda ajaran, tidak perlu kasih salam. Kan beda, nggak usah mau berapologi mau gimana lagi. Nah, sekarang ini juga beda. Kalau nggak beda, silakan hukumkan Bagaimana caranya kita bisa mengatakan bahwa kayu salib itu adalah pohon dan pohon itu adalah kayu salib? Oke? sampai di sini dulu ya supaya tidak terlalu lama karena kalian sedang berakhir pekan meskipun ya lama karena 30 menit lebih tapi bagi kita itu tidak lama karena kita biasanya di atas uh, satu jam ya oke di sini sudah masuk asar aku mau sholat asar ya berangkat ke langgar aku menyebutnya langgar kalau mungkin ada yang bilang musola gitu ya uh, sampai sini dulu ya Pesan aku jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Letakkan dalam hatimu yang paling dalam setelah kamu cari dengan rasionalitasmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih, terima kasih. ya. Salam Isra semuanya. Sekarang teman-teman Kristen silahkan direnungkan. Gimana kalau Kristen Indonesia ketemu Kristen Inggris ya jadinya begini Apakah kayu salib itu sama dengan pohon dan apakah pohon itu sama dengan kayu salib Silahkan direnungkan Oke Setelah itu renungkan juga bahwa Al-Quran telah memberikan informasi akurat Subiha ya ada di surat 4 surat An-Nisa yang ke 157 bisa dilangsungkan ke 158 Ya jadi Faktanya seperti itu memang. Kebenaran Al-Quran bisa kita tunjukkan. Detik ini bisa. Ini. <gif> ya. Bahwa terjadi subiha. Oke. Salam Isra untuk semuanya. alamin.